Camp. Dan malam ini kita bersama dengan Lim Chan Yu, bekas pemain bersifat kebangsaan. Jadi Lim, Selangor tewas kepada Seri Pahang bukanlah satu perlawanan yang cukup buruk bagi mereka. Banyak peluang, namun Pulau Pinang akan cuba datang untuk mencuri satu mata daripada Selangor. Dan mungkin ini peluang perlawanan, melihat di mana kedudukan Faizal Halim ketika itu, saya rasa itu mungkin option yang lebih baik. Masih cukup baik bersama dengan Negeri Sembilan musim ini. Mungkin satu Nazim, kita lihat ada Nazim. Pulau Pinang banyak serangan daripada bahagian kanan, tetapi tidak di bahagian kiri. Saya rasa Selangor, kalau mereka boleh membuat switch play dengan lebih cepat, mungkin dapat memerangkap pertahanan. Cuba memberikan sakan dilakukan oleh Pulau Pinang. Jadi Hadin, kita ketika ini 14 minit yang menyaksikan ada penguasaan oleh Selangor. Tomin Tun dalam jauh, cuba untuk Adin, cuba mengejar, namun bijak dari cuba membantah dengan apa yang berlaku ke atas Adin daripada Safuan. Adakah Renah ataupun Safuan, dua pemain yang berada di kedudukan ini? Tinggalkan untuk Adriano. Oh, percubaan susulan, ada jaringan ataupun tidak? Bukan jaringan penyamaan. Masih lagi dalam keadaan yang cukup getir. Oh, hampir-hampir untuk Pinang menyamakan kedudukan. Sepakan percuma dari Adriano dan tindakan susulan. Mavi dapat menepis. Kemudian Nazim dari Adin. Antara yang dikeluarkan bagi peranan minggu ke-17 Liga Super Malaysia 2023. Selangsung kami bawakan dari Stadium MBPJ. 1-0 Selangor mendahului di separuh masa yang pertama. Ini mereka memulakan aksi di separuh masa yang kedua. Kemasukan Richmond pastinya sesuatu yang ingin diharapkan dibuktikan oleh Richmond kepada Jaime. Syarul Nazim. Aaron sudah pun kan bersama Adin. Faisal untuk Syarul Nazim, percubaan dari Syarul Nazim. Saya disekat. Ah, bahaya kedudukan ini untuk Selangor, namun mendapatkan gol penyamaan. Hampir-hampir banding hanya 5 dari Penang setakat ini. Adriano untuk Rahmat. Cuba dari Rahmat Makasov. Faikal. Ah, ini peluang untuk Penang. Suatu
pas peluang itu. Pandangan ya, pertama yang ini terlalu jauh. Sarul Nazim terpaksa. Oleh Osman Ifani. Mungkin serangan terakhir di separuh masa yang kedua ini. Adriano untuk pin yang berhadapan dengan Syahrul Nazim. Terakhir dikeluarkan oleh Syahrul Nazim. Dan dari Faisal Halim di separuh masa yang kedua.